Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam tandan berduri. Berjumpa lagi dengan channel Didik Rianto, channel yang membahas mengenai seputaran perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Indonesia. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai cara menanam bibit sawit ya. Dalam bibit sawit ini adalah bibit menyisip karena kemarin bibitnya kurang ya. Oke, sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai seputaran perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau semakin tahun semakin pesat ya perkembangannya, karena sudah tahu nilai bisnisnya sangat menjanjikan ya. Jadi di Provinsi Riau hampir merata, semua warga sekarang sudah berbondong-bondong untuk menanam sawit ya. Kemudian di Provinsi Kalimantan Tengah, ada di Papua, hampir di seluruh penjuru Provinsi Indonesia sudah mengetahui bagaimana nikmatnya jadi petani kebun kelapa sawit. Oke guys, tidak memperpanjang lagi, sebelumnya kita menanam yang pertama yaitu satu, kita lobang dulu. Lobangnya lebih kurangnya 60x60 ya. Lebar 60, tinggi 60, kedalaman 60 ya. Jadi itu, kemudian siapkan juga pupuk SP36 ya, atau TSP ataupun RP, yang penting mengandung fosfat sebanyak 300 gram ya. Ada yang pakai 350, ada yang pakai 300. Monggo silahkan, yang penting dipupuk ya, biar subur, biar bagus tanamannya. Oke guys, ikutin terus. Kita pertama akan melobang dulu ya. Melobang dulu. Jadi kita lihat nanti berapa ukurannya, yaitu 60x60 ya. Oke guys, kita lobang dulu ya. Wah, gak keras guys, karena akarnya belum terpotong. Sawitnya belum terpotong guys, dan luar biasa apanya, penuh tenaga nyangkulnya guys. Tiga. Oke sahabat tandan berduri, lubang udah kita siapkan ya. Udah siap untuk di apa? Yang kedua tahapannya yaitu dikasih pupuk SP36 ya. SP36. Caranya kita taburkan ya. Taburkan. Nah, ini udah kita ukur ya takarannya ya. Nih, besar 200 gram. Atau 300 gram ya. Lebih kurang segitulah ya. 200 sampai 300 gram. Oh. Oke, selepas itu baru kita tanam ya guys ya. Tanam. Bentar, saya ambil parang dulu. Kita buka dulu apa? Polybag-nya ya. Kita buka polybag-nya. Produknya mantap guys, kuat sekali. Pakai tangan aja nggak sobek, pakai parang ya. Oke, kita masukkan bibitnya. Ini lebih kurang dari apa? Dari pangkal nih. Sekitar 2 cm guys ya. Sekitar 2 cm. Baru kita pendam lagi. Kita kubur guys.
doakan ya, semoga subur. Jangan lupa padatkan langsung. Padatkan ya guys. Kita belakangin. Kita injak-injak. Kita apakan guys, guys, pastikan kuat. Oke. Itu tadi cara penanaman apa ya? Bibit sawit. Nah, saya ingatkan jangan lupa posisinya tadi. Lubang paling tidak ukurannya lebih kurang 60 x 60 x 60 cm ya. Kemudian ditabur pupuk SP36 atau TSP atau RP. Nah, monggo. Mana yang penting mengandung fosfat ya, biar cepat perakarannya berkembang ya. Jangan lupa 2 cm tadi dari pangkal polybag tadi ya, tanah polybag ya, permukaan atas, kemudian dipadatkan. Kemudian jangan lupa 1 bulan setelah tanam masukkan pupuk urea atau nitrogen ya, pupuk urea nitrogen, baru kemudian atau 2 bulan sekali masukkan lagi ke bisa SP36 lagi, kemudian 2 bulan atau sebulan kita masukkan lagi pupuk urea lagi, baru sebulan 2 bulan lagi kita masukkan KCL. Oke, ikuti terus. Hari ini kita menyisip ada sekitar 13 pokok ya guys. Kita ikutin terus perjalanan saya atau kegiatan hari ini di konten-konten berikutnya. Dan cukup sekian dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh petani pekebun kelapa sawit ya. Jangan lupa subscribe dulu guys yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe. Apa kalau ada kekurangan, nah ini mungkin sekedar ilmu saya yang sudah dapat. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Okay.